Pangora Kabupaten Bandung nyaeta Dadan Sunandar Sunaria, Dede Kustasi Sunaria, Turta Kiki Subarsrana Sunaria, matak ngokeun mangrebu-rebu panonton anu ngagegekan padepokan Giri Harja di Jelkong Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung. Tiluanana mintonkeun wayang secara kolaborasi di Nararaga Hari Wayang Internasional tahun 2018. Mangrebu-rebu urang riung mungpulung lalajo kolaborasi tilu dalang ngora dina peuting karyaan poean wayang internasional di Padepokan Giri Harja, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Mangrebu-rebu warga timang pirang kalangan, boh anu geus kolot boh anu can sawawa, awewe tur talalaki, kairut ku pintonan kolaboratif tilu dalang ngora, nyaeta Dadan Sunandar Sunaria, Dede Kosasi Sunaria, Turta Kiki Subasrana Sunaria, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Aten Sanadi netelakeun, seni wayang golek lain ukur pang beberah atau hiburan, tapi oge jadi industri kreatif anu boga ajen ekonomi. Dan ini tentunya ke depan itu harus menjadi bagian daripada industri kreatif di Kabupaten Bandung. Dan pada saat ini kita memberikan apresiasi kepada para dalang, dan sekarang tiga dalang sekaligus akan rampak dalang, sejagat tilu dalang. Nah, kondisi ini tentunya menjadi bagian bagaimana pemerintah Kabupaten Bandung lewat Pak Bupati, Bapak Dadang Nasir, untuk bagaimana seni budaya ini bisa terus berkembang. Di sagedengan pintonan wayang golek, eta kagiatan ge di papaesan kumang pirang karya seni lukis hasil seniman di sabudeureunana anu dipamerkeun, dumeh jelekong identik jeung wayang golek turta kawentar ku seniman lukis. Lian ti dilalajoanan ku mangrebu-rebu warga anu migandrung wayang golek eta prak-prakan mieling poean wayang internasional teh diluuhan ku Bupati Bandung Dadang M. Nasir turta sababaraha pejabat sejena di lingkungan pamarentahan Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.